Hai kalian, selamat datang. Video yang telah tular di sosial media ini memaparkan sebuah kereta Iswara yang dikejar polis lalu membuat pusingan U-turn secara mengejut menyebabkan kereta polis juga mengikut buat U-turn. Owner video ini juga berkata, cerita semalam semasa pulang dari Kajang ke Tanah Merah Kelata, di mana ada berlakunya adegan kejar mengejar di antara kereta pesalah dan kereta polis. Masa kejadian saya ketepikan kereta saya sebab terdengar siren polis, ingatkan ada emergency ke apa, rupanya ada adegan kejar-kejar live di depan mata masa tu, di mana kereta pesalah tiba-tiba buat pusingan U semasa kesesakan. Kereta polis pun membuat pusingan U juga dan kesudahan tiada part 2 dahihi. Netizen-netizen berpuji kesungguhan polis demi untuk mengejar seseorang yang membuat salah. Ada juga berkata perakam itu patut buat U-turn lagi dan teruskan rakaman lagi. Apakah pendapat anda? Sila komen di bawah. Ada video dashcam, hantar kepada email ini. Subscribe untuk lebih konten.